suara-suara jelas, ini akan terjadi sebuah pertarungan dahsyat. Bukan hanya dahsyat, tapi maha dahsyat. Akan bertemu dua tim yang berasal dari kota yang sama atau desa yang sama, di mana tim ini berasal dari kota negara Karang Taruna akan menghadapi PT Panca Inti Nusa. Dan sebelumnya kembali akan saya absen, mana pendukungnya Satria Muda? Mana pendukungnya Panca Inti Nusa? Nampak dominasi pendukung pada pertandingan ketika ini lebih dominan para pemain dari Panca Inti Nusa. Kita tahu Yudi Kedil, Isur kembali hadir hari ini akan menghadapi lawannya Satria Muda yang diperkuat sang setter Bung Ojan, akan berkolaborasi dengan rekan-rekannya. Baik saudara, sepertama dan segera kita mulai. Kita saksikan sebuah partai big match PT Panca Inti Nusa berada di sebelah kanan dengan jersey berwarna biru muda dengan variasi biru dongker dan juga merah, sementara para pemain dari Satria Muda berada di sebelah kiri dengan jersey berwarna hijau dan juga kuning langsat. Saudara-saudara, 0-0 sesaat lagi, siapa yang nanti akan melenggang ke fase babak semifinal menunggu pertandingan antara Samurai menghadapi Putra Demang. Saksi seluruh penonton yang hadir pada hari ini kembali akan menyaksikan sebuah partai big match, partai menarik. Ojo tetap enjoy juga masih hadir dengan nomor 26, pemain yang lahir di kota Sumedang. Saudara-saudara, sementara para pemain saat ini berada di benchnya untuk kembali memimpin sebuah jalannya pertandingan. Apakah dan apakah akan terjadi jual beli serangan dari kedua tim? Tentunya pemain saat ini sedang berdoa demi keselamatan dan juga kemenangan mati-mati dari tim mereka. Line up sudah diberikan kepada Bung Ray Poin. Saudara, starting six atau positioning dari para pemain sudah keluar dari benchnya masing-masing. Siapa dan siapa dia yang nanti akan melangkah ke fase babak semifinal untuk berhadapan dengan pemenang antara Samurai menghadapi Putra Demang. Dan untuk membakar semangat, marilah kita berikan tepuk tangan penonton. Ya, kita lihat nomor 12 dari Satria Muda. Dia bernama Bambang, kali ini mencoba kembali memain-mainkan bola untuk menuju kepada satu pemain dari tim Panca Inti Nusa. Bambang pelan, ada Bening, ada Isur, angkat kali ini Bening. Sebuah gebrakan awal yang baik dilakukan Bening tadi dengan satu cross fight-nya sempat mengenai tangan para pemain dari Satria Muda, namun bola kembali berubah arah. 1-0, ada Isur kali ini masuk pada kandang Satria Muda. Sayed kembali kena jambret, kena blok dari seorang Yudi Kendel, dan poin kembali berdua kosong. Saudara, masih ada Isur bergerak kali ini. Sayed gecol pemirsa, ada sebuah pot shot yang baik dari seorang Isur kembali gecol dari anak-anak dari tim Satria Muda, maka kembali poin bertambah dari 3-0 pemirsa. Satria Muda kembali mendapatkan blok shot, resip angkat kembali Bang jebret, Bening kembali ada Isur angkat kali nomor punggung 5 di mana sudah habis jalan. Apa yang terjadi? Menampak kembali poin lagi menjadi 4-0 pemirsa. PT Panca Inti Nusa masih bergerak, lepas landas bergerak satu depan belakang kembali Isur, ada resep dari anak-anak Sayed kembali, ini dia Satria Muda. Oh,
dua prospek back yang baik dari seorang Apit kembali menuntaskan dan juga sekaligus memutus serangan para pemain dari tim PT Panca Indonesia. Maka kembali poin berulang menjadi 1-4. Kembali satu resep dari seorang Danny Grant, angkat, akhirnya Aprijal kembali memanfaatkan bola kueknya dan poin kembali menjadi 5-1. Ini dia ada Bening pemirsa, apakah Setia Bening namanya berhasil kembali resep dari libero seorang Tian Kudung, dan akhirnya Satria Muda Pemuda Mopala dengan satu bola kueknya berhasil kembali lakukan seorang Ferry, dan ini dia ada Ferry yang akan mencoba memberikan sebuah tekanan kepada Nana Rupin. Buat Ferry kembali Satria Muda dengan sebuah jam setnya cukup landai. Dibuang sia-sia poin bola JS kembali dapatkan para pemain dari Putra Panca Inti Nusa, PT Panca Inti Nusa. Lahulah angka kembali menjadi 6-2. Aprigal Samilo Blagar, satu sep dilakukan. Berisip kembali anak-anak dari Satria Muda, tanggung dari bolanya. Zayat kembali kepada Ojoy, angkat kembali Ojoy. Ojoy benar-benar tetap enjoy dengan satu bola kliknya. Poin kembali untuk 2, lepas landas 5 angka tertinggal macet. Aprijal kembali ancang-ancang bergerak lagi, kembali diterima para pemain Satria Muda. Umpan ini ada Bambang Sayen, luar biasa prospek back Sayen. Lagi-lagi sulit bagi Pak Rezi untuk memberikan sebuah blok, dan kembali poin menjadi 3-7-4 angka. Sayen sorok Yudi Kendal, angkat kembali sur Kendal. Yudi Kendal kembali luar biasa memberikan tekanan dengan satu vertikal jamnya, tambah angka menjadi 8-3. Yudi Kendal benar-benar anak yang satu ini benar-benar Kendal saudara. Kendal luar biasa 9-3. Kembali Yudi Kendal akan memberikan tekanan, namun sebelumnya ada time out diminta pelatih Bung Jailani dari Satria Muda di angka 9-3. Kembali Kendal akan memberikan sebuah tekanan. Kendal, ini dia kemana akan arahkan bola. Kendal mencoba, pemain yang satu ini benar-benar fenomenal. 1-2-3 bergerak, satu lompatan rakatak cakep, ada reset dari seorang Tian, bergerak kembali Bambang jebret, ada reset lagi back yang indah dari Bening, angkat Kendal benar-benar Kendal anak yang satu ini pemirsa. Pengusaha Bebel Garut, 15 cabang tersebar di kota Garut. Yudi Kendal 10-3. Kembali Yudi Kendal, nampaknya terlalu Kendal dari bolanya sehingga kembali menjadi 4-10. Satria Muda kembali akan memberikan sebuah tekanan di mana masih terlihat satu pemain Satria Muda, angkat satu bergerak lagi. Reset kembali ada Aprijal, angkat kembali satu. Luar biasa. Ojoy tetap enjoy, Ojoy tetap enjoy, Ojoy tak letoy. Luar binasa Ojoy. Poin 11-4. Masih saudara-saudara Pak Reji. Ya salam ya Hamid, ya Mujabar, ya Ahlan wa Salam Habibi, ya Sallallah, ya Mahmuhala Amahya, ya Cepir kembali Hudama Satria Muda Haman Hala. Ya Allah Hala Hala Hala, ya Ya Ahmad Hala Wa Ala Hala Hala Hala. Ya Ojoy, ya Allah, ya Ojoy. Gagal tadi Ojoy saudara-saudara. 6-11, masih pemain kembali dari Satria Muda. Ancang-ancang, lepaskan, ini dia bergerak lagi mulu. Satu langkah, dua langkah, Haji Mamat angkat satu saudara dari Raja. Dibayar kontan, dibayar lunas saudara-saudara. Ojoy 189 cm pengusaha tahu Sumedang. Ada ini bergerak Ojoy, cantik dia bergerak, angkat rapi kodong umpan serabai jebrek, masih kembali Ojoy jemina Ojoy. Ya salam ya Hamid, kembali sebuah angka dapatkan para pemain Satria Muda menjadi 7-12. Hanya terbawa kelima angka, sementara kita lihat sanksi dan bang. Ini dia dari Satria Muda mencoba bermain main bola, lepaskan sudah ya Bening kembali angka satu.
sayang sekali saudara-saudara. Tadi Benik gagal memberikan satu crossbacknya dan kembali poin lagi. Angka bertambah lagi 8-12 untuk para pemain dari tim Satria Muda. Masih Bambang sang center, untang anjing balik lagi. Bung Ceper memberikan sawer sekat ribu Ceper lewat Ceper luar biasa menjadi 9-7-12. Berpindah lagi atau bertambah lagi untuk Satria Muda. 1-2-3-4 ini dia Bambang kembali Bambang ancang masih ada di Satria Muda. Satu bergerak lagi umpan kali dan apa yang angkat kembali serangan Mama Mia jatuh. Apa yang terjadi nampaknya sebuah Volmet kembali lakukan para muda Satria Muda yang 13-9 masih Ijur kembali Ijur ancang Ijur bergerak Ijur lakukan satu pergerakan Ijur ya salam ya habib satu payung yang sudah menanti di mana nomor punggung 5 dia bernama Aprijal Ratu Randang dan kemarin seberat satu poinnya 14-9 saudara-saudara Ijur ini dia putra bandung lakukan sebuah kuasa bergerak kembali masih ada anak Satria Muda kembali tanggung bolanya dibiarkan saja sebuah kesalahan Apip bolanya terlalu pendek sehingga sulit Apip untuk menyeberangkan bola 15-9 saudara-saudara ada tanggap di Mipa ya saudara-saudara kembali 15-9 terpaut 6 angka antara Satria Muda Karang Taruna menghadapi PT Panca Inti Nusa. Kali ini Ijur kembali siap-siap tatap ya kepada para pemain Satria Muda. Resep kembali dari Afif angkat kembali selesai Afif gol jebret lepas landas luar biasa spike cross yang lawan Afif membuat poin kembali dan berpindah Afif menjadi 10-15 dan ini dia Afif pemain jago 178 cm dari tim Satria Muda ada resep kendil kembali tadi grand angkat Yode bukan hanya otot tapi otak dia pakai luar biasa dengan sebuah sentuhan manis flashing indah satu poin kembali bertambah menjadi 16-10 masih kembali ya bening angka satu pergerakan umpan selebel jebret raketop Mama Mia Lejato Kusturiko Hema Isa Mujer Kweste Mas Tando saudara-saudara 11-16 Ahlan Yahamir kembali ini dia para pemain Satria Muda coba lepaskan tak bisa melewati net maka kembali poin menjadi 17-11 dan ini dia masih kembali ada Aprijal bin Sulaiman ya Aprijal akan memberikan sebuah ancang-ancang lakukan satu pergerakan dengan memberikan sebuah tekanan akan 1-2-3-4 cepat luar biasa nikmat apalagi yang kau dustakan ya Tuhan nomor punggung 7 tadi menerima umpan cantik seorang Fani sementara kembali poin lagi menjadi 12-17 kembali Sayan ada TD angkat jebret Ojol tetap enjoy Ojol luar biasa satu bola quick yang lagi-lagi kembali dia dapatkan dan ini dia Yode terlalu kendal tadi bolanya terlalu kendal kembali poin menjadi 13-18 satu poin kembali dapatkan para pemain dari tim Satria Muda ya kali ini 1-2-3 bergerak lagi satu close up dan kembali keluar dibuang sia-sia poin BPJS kembali didapatkan anak-anak dari tim PT Panca Inti Nusa menjadi 19-13 kali ini masih terlihat ada Pak Redi lagu langsung ada resip kembali dari Kodong umpan dorong lagi dan bening terlalu dalam dari bloknya sehingga bola jatuh dari pertahanan pemain dari PT Panca Inti Nusa menjadi 14-19 sementara kita lihat nomor punggung 7 mundur cantik ada Fani coba diamati pergerakan Fani dengan sebuah serangnya terlalu pendek tadi Fani sehingga kembali bola jatuh dari pertahanan sendiri sementara kita lihat ini ada Ojoy tetap enjoy masih terus menari-nari Ojoy lakukan sebuah sub Ojoy demikian juga dengan Ojoy terlalu deras terbawa angin melebar jauh-jauh kanan jauh kiri angka kembali bertambah 15-20 dan ini dia satu pergerakan masih kembali satu Bambang angkat bening umpan Ijur jangkit ya satu bola jangkit kembali lakukan sebuah variasi letter L tadi anak-anak dari tim Panca Inti Nusa maka poin menjadi 21-15 dan kita lihat ada Ijur lakukan sweep Ijur kembali di dalam Bambang sebuah bolongan dan Ijur sulit tadi mengkaper bola 16-21 5 angka tertinggal
Poin Satria Muda, saudara-saudara, timang-timang bola, lepaskan, lepaskan, sudah dilepaskan, bergerak kembali dan keluar, poin 22-16, sehingga kembali anak-anak dari tim Panca Indonesia, melalui Bening, saudara-saudara, pemain yang berposisi sebagai open striker, Bening kembali, resit butuh, angkat kali ini, rapat tak ada blok, kembali angkat, umpan, sub, capius, ahai, luar biasa variasi yang indah, oh masih play on, kendel, lap, lap, sayang, oh, sayang tadi Pak Reji, poin 17-22, hati-hati, aja guyon Kaji Mamat, aja guyon, masih kita lihat, Satria Muda dengan dua dorongannya, lakukan sudah, resep pening, angkat eser, satu bola tumpuk kembali didapatkan, Pak Reji atau Aprijal tadi, dan bola quick lagi-lagi 23-17, ini dia, masih ada Aprijal Sulaiman kembali dengan sebuah pelonsornya, bergerak, angkat bang-bang, cos! Sebuah tipuan dahsyat kembali, Ojoy tertipu, mati langkah, 18-23, kembali lima angka tertinggal, anak-anak dari Satria Muda, masih ada Syed Bin Salman, lakukan sudah, benih, angkat, cos! Wow, bola bahu, setun saudara, setun, bola bahu, lagi-lagi ini dia, Yude Kendel, resep, jab, rakata, masuk kali ini, 19-24 set point, 19-24 set point, Mbak Biasa, masih anak-anak Satria Muda, masih punya harapan untuk bisa mengejar ketertinggalan. Yes, salam. Selesai. Selesai. Sekarang kembali kita akan saksikan mana akan arahkan bola, satu pemain dia bernama Isur Mukhtar, nomor punggung 12. Ya, sementara strategi kembali akan diperagakan dua tim, Ojan dan kawan-kawan, serta Andil dan kawan-kawan. Kembali Isur. Wasit sudah menit peluit, pertandingan setelah akan segera berak. Dimulai, angkat kembali bang-bang, oh! Ada bergerak lagi kali ini, ada Isur, angkat, Yudi Kendel kepada Bening, jepret, oh masih Bening, ada tadi Green, Bening, dua kali berturut-turut Bening kena blok, dan kembali poin perdana untuk para pemain Satria Muda, menjadi 1-0, ini dia, kali ini, ada, seorang Apip, coba-coba main-main dia bola, Apip, angkat, josh, touch ball nampaknya. Sebuah bola quick tadi diperagakan oleh Aprijal, poin menjadi satu sama. Ini ada Bening, kembali Bening, coba main-main dia bola Bening. Kembali Bening, lakukan sebuah sub, receive kembali Apip, angkat bang-bang, Syed. Akhirnya Syed kembali memutus serangan para pemain dari tim Panca Inti Nusa, sehingga poin berubah menjadi 2-1. Nomor punggung 9 ada Ferry, kembali Ferry, lagu sebuah jump shot Ferry, lepas, last, jump, cakep, masih bisa dedek, kembali Syed, lepaskan, oh masuk play on kembali saudara-saudara, dorong ke depan, berhasil oleh Apip, angkat bang-bang, rakatak, cakep, luar biasa Syed dua kali bertubi-tubi memperagakan sebuah pertandingan yang cukup indah dipandang mata, maka poin kembali bertambah jadi 3-1 untuk Satria Muda. Ini dia, satu bergerak di sana ada Ferry, jump shot, oh tidak bisa melewati net, dan kembali berpindah lagi poin untuk para pemain dari Panca Indonesia menjadi 2-3. Sementara kita lihat ada Aprijal, coba dia main-main bola Aprijal, lakukan sudah Aprijal, angkat Ferry, umpan kali ini saya. Vertikal jam yang indah, loncat jam yang begitu memukau, berhasil kembali menukik, angkat kembali berubah menjadi 4-2, para pemain Satria Muda mencoba untuk melawan pemirsa, Satria Muda, ganjil tuh, Masya Allah, Masya Allah, ganjil tuh luar biasa,
Sende sudah milik kamu. Sende sudah milik kamu. Pukul-pukulan naik kelas, saudara. Dua kelas dia naikin, saudara. Iya, salam. Ada gecol kali ini. Selamat dia bola. Bergerak kali ini one by one. Ah, mamamia. Terjadi perebutan bola di atas net one by one. Di mana kali nomor punggung 4 tadi. Ya, dia bernama Yusuf. Berhasil kembali memenangkan duel udara. Setelah tadi dengan nomor punggung 12. Sang setter Bang. Ada time out nampaknya diminta. Menjadikan poin sama menjadi 4-4. Yudi Kendul, kembali Yudi Kendul. Ini dia, panca yang dirusak. Memberikan satu pergerakan, mundur sejenak, lakukan jam satu. Terlalu jauh tadi, sehingga kembali poin menjadi 5-4, berpindah Satria Muda. Ya, Satria Muda melalui pemain nomor punggung 4 kali dengan sebuah jam setnya. Bergerak bening, angkat isur, kembali lagi on fire, kembali lagi ngamuk, kembali lagi on fire, kembali lagi sawer, 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 kembali sawernya. Kembali lima sama, saudara-saudara. Kendal, kendal. Oh, nampaknya kali nomor berpulitnya. Ada Yusuf. Yusuf, angkat, resep, open, kembali cepret. Rekotak Apip. Luar biasa. Akhirnya Apip memindahkan bola, sehingga kembali poin leading satu angka menjadi 6-5. Nomor punggung 7. Tengah bersiap-siap ada Pani. Ini dia Pani. Pani coba lakukan Pani. Ada Teddy Grant angkat kembali isur. Oh Joy tetap Angel luar biasa. 6 sama saudara-saudara. Oh Joy, where kembali Oh Joy. Main-main dia bola di pojok sana. Tentukan arah bola kepada dia akan berikan. Nampak kepada pemain nomor 5 kepada angkat Pani. Ada Apip Oh Joy. Lagi-lagi lepas landas kali ini. Poin menjadi 7-6. Masih kembali Bang. Ya, ini dia ada Bang. Ada Yusuf, angkat isur. Aprija. Ada sebuah serangan kembali melalui Aprija. Isur ini dia, 7 sama, isur kembali. Isur. Ada resep dari Kudung, angkat kembali kali ini. Ya. Akhirnya kena blok dan lagi-lagi Apreja berduetan dengan Bening. Poin menjadi 8-7. Masih anak-anak dari tim Panca Inti Nusa. Kali ini kembali isur. Ada Sayed angkat. Sayed, oh Sayed. Kembali Bang, dorong ke belakang. Bergerak kembali Yusuf, angkat umpan. Yes, Sayed. Benar-benar manja saudara-saudara. Umpan manja dari isur. Isur kali ini. Isur, shot, cos. Ya salam Teddy Green, angkat. Keluar saudara-saudara, keluar tadi. Hampir tadi spike di bawah net 8-9. Apip, kembali. Bergerak, shot, tidak bisa melewati net kembali. Masih ada seorang Yodi Kendil. Dorong kanan, dorong kiri kembali saya, jebret, Ki Budaya, Kendil, ayah Allah. Kembali usaha yang dilakukan tadi, Kendil, lemah tadi bolanya, kembali jatuh di daerah pertahanan sendiri. Maka, poin Sarua, 9-9. Sementara penonton sudah mulai memadati lapangan tercinta ini. Dan, satu kesempatan yang dibuang sia-sia tadi Apip. Maka kali ini, lagi-lagi poin menjadi 10-9. Kembali Bening. Resip, oh Apip Yocel, 11-9 saudara-saudara. 11-9, Bening, sebening namanya kah? Ya Apip, angkat Bang, Sayed. Akhirnya Sayed, pemain yang banyak sekali mendulang angka. Baik set pertama, juga set kedua. Satu poin menjadi 10-11. Dan kali ini ada Ferry. Ya, satu Ferry bergerak, jebret. Masuk nampaknya. Sebelah sama saudara-saudara. Aja guyon Haji Mamat, aja guyon. Masih kembali Ferry, ancang-ancang Ferry. Rakata, jok. Keluar kali ini untuk kali kedua Ferry keluar.
Poin kembali untuk para pemain dari tim Panca Indonesia menjadi 12-11. Sementara Aprijal, middle blocker dari Panca Indonesia, mencoba mengamati dan juga memberikan sebuah persaingan dengan satu tekanan. Sepelan, close up. Ada Pani angkat lagi. Kuat, saudara-saudara. Kuat sekali. Blok yang dilakukan seorang Ojoy. Kuat. Iya. 13-11, kembali Aprijal. Lakukan sudah. Apa yang terjadi, dibiarkan saja. Kontrol yang baik tadi. Lepan poin lagi menjadi 12-13. Ya, Syed bin Habib. Kembali dengan sebuah jam selanjutnya. Syed tak masuk. 14-12. Dua angka tertinggal dan kembali ini dia. Kendil ada di belakang. Ancang-ancang kendil. Kendal-kendal, lakukan sudah. Kembali sebuah perpaskah, dorong lagi. Masih, oh. Ada miskomunikasi antara Teddy Grand dan juga Yudi Kendil. Maka satu poin kembali didapatkan oleh para pemain dari tim Satria Muda. Sementara kita lihat, bergerak kembali. Tidak masuk nampaknya, dijadikan 14 sama, hey. 14 sama ya Hamid ya salam ya Hamada Aluhana ya Hamada Mahaya Mahaya Kendil Wada Uwahalim iya ceper ya ceper saudara-saudara 15-14 kembali nomor 24 masih ada Yohu ya Mudamu ya Hanul Nama Hanu ya Adil Nama ya Wada Halaba ya Rahmat Syas Satria Muda Apit luar biasa menunggu gajah menjadi dan kembali bola jatuh di dalam pertama dari tim Panca Indonesia. Sementara kita lihat saat umat bergerak mundur masih ada beri panik kembali. Nama kali ini siapa yang diberikan semua prosesnya lagi-lagi kepada seluruh Yusuf upper pass. Oh lagi-lagi semua kesalahan lagi-lagi sudah Apit tadi bolanya sayang seribu kali sayang tidak bisa lewat ini. Maka kembali poin lagi 16-17 bergerak kali ini Arwe Takleto Putra Semuda bisa juga sebut Ojo tetap enjoy lakukan sudah resi anak-anak dari tim Satria Muda Rakatok Apit dan akhirnya Apit membayar dengan lunas tadi setelah tadi melakukan sebuah kesalahan akhirnya dia dapatkan poin dan berbeda di 16 sama ada poin yang sama Bambang Satria lakukan sebuah blosser Bambang bergerak kepada Yusuf angkat iso Josh masih berlawan oh Aprijal kembali melakukan sebuah kepala dengan bola quicknya maka poin lagi di 17-16 kita lihat Isur Isur kembali timbang-timbang lepaskan sudah Isur ada jahit angkat kali ini Bambang jebes sayang Teddy Grand oh Aprijal kembali lepas landas nampak ada satu fonit maka satu angka kembali menjadi 17 sama lagi-lagi melawan anak-anak Satria Muda satu poin dua poin akhirnya bisa menyamakan kedudukan bergerak Yusuf angkat kembali Yada Kendil kali ini keluarga nampaknya baru menjadikan 18-17 18-17 masih ada Fani bergerak kembali ada Yusuf angkat Esur bening bening kembali naik kelas 18-18 bening sepiakan lakukan sepening namanya atau sepening indah lagi-lagi kali ini Yusuf angkat kali ini Bambang Sayen ada deng dari Esur bergerak kembali Yusuf lagi masih diselamatkan Bambang umpan kali ini Sayen tipu daya oh sepertinya ada sebuah fonet lagi tak seorang Yudi Kendil maka poin kembali jadi 19-18 dan ini dia nomor punggung 9 mundur-mundur cantik masih ada Perry bergerak 1-2-3 angkat tinggi Jos lakukan sudah bening angkat Esur kompak sekali para pemain dari tim Panca Inti Nusa di mana kembali sama 19-19 saudara-saudara 19-19 Aprijal lakukan shot pelan Fani angkat Bambang saya catat Esur terhempas tadi 20-19 saya kembali saya Bun Jaber coba kembali Sayed, Sami Al Sayed. Kembali dia akan arahkan bola tunjukkan Yali Muna. Ya bening, ya ojoy kembali. Ada Kendil, tipu daya terbaca kali ini Bambang umpan serebel. Rakatak dan 21-19.
Kanagar, Campel, TB4. Iya, sambil dari mana? Iya, masih TB4 tuh. Iya. Kanagara, desanya tuh Kanagara. Main nggak wasit ya? Nggak jadi wasit. Wasit? Gantian 4-4. Live di mana? Aduh, Bang Sandy ya, Sandy. Bang Sandy. Yang kembali saya mencoba memberikan sebuah tendangan di angka 219. Keras tadi menit over pass. Oh, Fani saudara-saudara, 22-19. Kembali dan kembali saya lakukan. Masih ada Ojoy, angkat si kendul. Ada netball nampaknya, 20-22. Sayang, 1000 kali sayang. WhatsApp akan dilakukan kendil. Di angka-angka psikologis, angka-angka krusial. Satu jam saja keren, angkat Pani, umpan Bambang, sayang. Ada resep, jos, akhirnya. Ojoy keren. 21-22. Sesuai dengan instruksi panen, setelah ini kita break istirahat. Kita akan kembali lanjutkan lagi pertandingan berikutnya, akan bertemu antara Barvol FC menghadapi PT FBU. Kendul, satu jam saja dilakukan, angkat kedung, umpan. Aduh sayang sekali. 2-2 seperti lagunya Mansur S. Cekir. Lalu masih ada kendel. Apa siapa di sana? Ya benar sekali kendel. 2-2 kendel. Masya Allah. 3 angka kendel dia dapatkan. 23-22. Dan ini dia Yudi. Lakukan Fane, angkat Bambang, Jumrin, ada Rose berserang, Teddy Green, Rose, tanggung bola, bergerak Bambang, angkat Fane, ke belakang, bareng, ya salam, Oja, dari kendel itu kendel, dari kendel itu kendel, dari sementara kita lihat, mulai tersenyum, menturam siagian, setelah tim mendapatkan match point, saudara-saudara, masih kembali ada Yudi Kendil, tarik nafas, saudara-saudara, ya, Kendil, raketak, terlalu bernafsu, hati-hati, 23-24, 23-24, match point. Ya salam ya Hamid ya Allah mana ya wanahi ya Allah Jos Langka saudara-saudara, Jos Langka kali ini kembali Satria Muda ancang-ancang lakukan sub-sub cius rakatak ya salam kembali ya Hamid ya Mujamir ya Allah ma'adhi ala ma'adahu ala ma'adahu ala ma'adahu ala Jika anak-anak Panca Indonesia berhasil memenangkan di set yang kedua, maka mereka akan dianggap jadi karyawan namanya. Jus Nangka saudara-saudara. Jus Nangka kali ini kembali 25-25. Ada rotasi sepertinya kembali, nampaknya ada. Kalau panting
Ini dia nomor punggung 8, ada Rapi. Satu serve kembali lakukan Rapi, bergerak Tene, umpan selebut Rapat. Kendal berhasil kembali mendapatkan umpan indah dari seorang Isur. 26 match point, 25. Ojoy, lakukan semua, reset. Anak-anak dari Satria Muda, ada blok, chop, jos, apa yang terjadi, justo match, saudara-saudara. Bambang kembali satu resik diterima Din Guni, menghilang keluar nampaknya, dan akhirnya set point 27-26, set point 27-26, 27 set point 26. Bambang kembali dan akhirnya Bening menuntaskan. Sehingga kembali terjadi jus bunuh, saudara-saudara. Ya, Isur. Kembali Isur. Satu buat yang dilakukan. Touchball kembali. Set point 28-27. Hati-hati. Itu DJ, Selebes, Salolo, Rakatak, Ahai, masih play on, yes Salat, Adara Berset. Mic kerana naik kan, mic seperti kerana naik. Ya baik saudara, dan akhirnya terjadi rubber set, sebuah pertandingan yang cukup menegangkan. Satria Muda menghadapi Panca Inti Nusa. Ini juga terjadi pertandingan kemarin, Panca Inti Nusa ketika mengalahkan lawannya sempat bermain rubber set. Ini ada ulangan saudara-saudara. Ya, Bambang dari Satria Muda coba akan memberikan satu setnya. Kemana dia akan arahkan bola? Nampak kepada seorang Yusuf Agat ini dia. Bening, oh! Masih play on, apa yang terjadi? Ada netball lagi-lagi. Sayat sepertinya 1-0. Berpindah untuk para pemain dari tim Panca Indonesia. Isur ini dia. Isur. Lakukan sebuah sub, Isur. Cakap, Sayat, Bambang, jebak! Luar biasa. Luar biasa, Bening. 2-0, masih Isur, Panca Inti Nusa Isur, lakukan Sayed, Bang, dorong kali ini, nampak terlihat Ferry dengan indahnya melakukan sebuah bola klik jangkit tadi, 1-2, berpindah lagi untuk anak-anak dari tim Satria Muda, ada Ferry kembali, lakukan sebuah shot, kembali resip tadi, satu pemain bergerak Afrija, dorong di sana sang libero, angkat, umpan, reketek, catat. Apa yang terjadi saudara-saudara? Dua sama. Hati-hati aja guyon. Masih saudara-saudara dua sama. Satu bergerak. Depan Yudi. Angkat ini dia. Jebret. Akhirnya melepaskan satu angka Yudi Kendil. Diangkat 3-2. Nomor punggung 7 Bening, coba dan coba kembali memberikan sebuah tekanan. Ya Bening, satu bergerak, hampir angkat umpan, Sayed. Lagi-lagi Sayed, ugal-ugalan, Sayed pada obat, saudara-saudara. 3 sama, Sayed ngamuk, nomor punggung 9, Ferry. Ini dia, Satria Muda. Jab, lakukan satu resep, seorang. Benar-benar tajam keras, saudara-saudara. 4-3. Aprijal kembali, Aprijal lakukan sebuah sah, bergerak kembali Ferry, angkat kali ini dari Sabda Cak Sayat. Oh,
yang luar biasa, bermain cukup baik pada set yang ketiga ini. Beberapa kali yang mendapatkan poin-poin penting. Satu poin kembali menjadi empat sama, jelas. Ini ada sebuah ketegangan dari kedua tim, bergerak Sayed. Sayang seribu kali sayang, Sayed Gun Sahul. 5-4, berpindah lagi-lagi dan ini dia ada Yudi Kendil. Keluar sayang-sayang, 5 sama saudara-saudara, 5-10. Nevan. Nevan, lalu masuk. Teddy Grant, angkat kali ini Isur. Dan lagi-lagi Ojoy tetap enjoy memutus serangan para pemain dari Satria Muda. 6-5. Masih kembali ada Pak Reji. Lagu kalsa Pak Reji. Terima Tian, umpan kali ini Bawang. Tipu daya, tipu daya Apik mengelabui. 6 sama Aja Guyon Haji Mama. Aja Guyon. Kali ini timang-timang, ancang-ancang, lepaskan, bergerak, Tede, umpan, cos, cakap, cius, seredal, rakata, dorong, kanan, kiri, jebel, 7-6, 7-6, iya. Kali ini menang anak-anak dari Satria Muda, margin satu angka. Kembali ini dia, terlalu jauh, terlalu beras, kembali menjadi satu bersama. Berpindah lagi untuk para pemain dari tim Panca Inti Musya, di mana Ojoy kali ini tengah bersiap-siap akan memberikan satu setnya. Tampan poli Hari Kristiana dan juga poli Mania Majalengka. Ada resep, angkat bang-bang, jebret. 8-7. Kirim bertiga masih renggin. Di angka-angka krusial, di angka-angka sama, yang dibutuhkan jelas adalah mental, saudara-saudara. Mental dari masing-masing tim. Apakah mereka akan kembali bisa membuang angka melalui spike-spike crossnya? Sementara kita lihat, terlihat dari kejauhan satu pemain, dia bernama Ojoy Drop Enjoy. Ada Rian angkat kali ini, ada blok lagi dan masih bisa play on. Umpan kali ini ada Fani ke belakang, iya kendil, iya salam, iya kendil. Masya Allah, terbuat dari apa seorang Yudi Kendil, saudara-saudara? Dimanapun dia posisinya, selalu on fire. 9-7. Kali ini Ojoy tetap enjoy. Resep Sayed, umpan kali ini Bambang. Dan kali ini blok yang kembali keluar tadi, 3 monster block gagal untuk melakukan sebuah blocking spike rush dari seorang Tani. Maka satu angka menjadi 8-9. Sementara kita lihat, bergerak lagi mundur sejenak. Ada Bambang, ada Aprijal, angkat kali ini. Benar-benar cerdas, tidak perlu dengan power, tapi dengan sebuah blessing setengah tenaga tadi. 10-8, luar biasa. Kendil Isur, kembali Isur. Bonus bang, ambil lebar set bonus Isur, saudara-saudara. Isur coba, ya. Pelan astral Isur, masih kembali Isur. Kendil, 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 benar-benar kendil, saudara-saudara. 11-8, saudara-saudara. 11-8. Lagu ini. Cikarang ya. Sebelas lawan, tertinggal 3 angka. Isur kembali sang setter dari Panca Indonesia. Ada Isur dari Awen kembali umpan. Ada Sayed kembali keluar. Maka poin menjadi 9-11. Angka-angka psikologis, angka-angka krusial. Waktu kita negara berbahaya, saudara. Sebuah plotsam, risiko yang berijal, angkat. Tidak, si kendil dewa ya, saudara.
12-9. Loncatan yang indah, permainan yang cukup menarik. Jawa Timur ya. Elegan, satu bergerak. Aha! 13-9. Bening. Mental benar-benar, mental saudara-saudara. Cai, duit tinggi ya? Bos limbah ya? Ya. Setelah pertandingan ini kita pergi istirahat, Mangga, saya persilakan para penonton yang mau jajan-jajan dulu. Ada waktu untuk meluasa kuliner, ada batagor, ada kacang, ada mie ayam, ada somai, bakso dan lain-lain. Mangga, di Palaser, es jeruk, es teh manis, lotek juga ada. Kembali, ini dia, lakukan bening. Bergerak kembali belakang, angkat kembali tambang, Sayet Timudaya, mudah. Akhirnya, lepas, 10-13. 10-13. Fully tarik kembali dia namas. Ada Tini. Oh, play on Salabel. Rekotak Ulasan Aprilia, cap, sat, rakota, masuk. 11-14, match point. Masih Sayen. Nyan. Sayen. Lakukan Sayen. Ya. Ada nampak yang baru saudara. 12-14, saudara-saudara. Hati-hati, kedua tim, angka-angka penting, angka-angka krusial, ini berbahaya. Satu detik melakukan sebuah kesalahan, ini akan berakibat fatal. Mari kita saksikan, partai menarik, set terakhir untuk pertandingan ketiga pada siang hari ini. Dan Sayedlah yang akan memberikan sebuah tekanan. Satu set dia akan lakukan, ya, mencoba menggunakan posisi sebelah selatan. Kembali mencoba, lakukan sebuah set, bergerak kembali dan Aprilia. Dan akhirnya sentuhan manislah Ojoy yang membuat pertandingan harus selesai. Terima kasih untuk Satria Muda. Mari kita makan siang saudara-saudara.